Empat wasit asal Indonesia kembali mencuri perhatian dunia dengan memimpin laga uji coba internasional. Laga tersebut mempertemukan antara India melawan Malaysia di Stadion Gajibowli, Hyderabad, India pada Senin, 18 November 2024. Dipimpin Torik Al-Khatiri, pertandingan berlangsung sukses tanpa keluhan terkait kepemimpinan wasit. Torik Al-Khatiri yang memegang lisensi FIFA sejak 2014 bertindak sebagai wasit utama. Didampingi asisten wasit Bambang Samsudar berlisensi FIFA sejak 2013 dan Nur Hadi Sulcan berlisensi sejak 2014 serta Yudi Nur Cahya sebagai wasit cadangan berlisensi FIFA sejak 2018. Pertandingan yang disaksikan puluhan ribu penonton ini berlangsung seru. Malaysia mencetak gol lebih dulu melalui Josu pada menit ke-19. Kemudian India berhasil menyamakan kedudukan lewat sundulan Rahul Beke di menit ke-39. Hingga peluit akhir dibunyikan, laga berakhir imbang dengan skor 1-1.